Provinsi Sulawesi Selatan terkenal dengan budaya masyarakat yang cukup beragam etnis, serta didiami oleh masyarakat dengan suku, adat, dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan ini menjadi ciri khas dan kekayaan, serta kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di daerah, yang merupakan salah satu wilayah teritorial Kodam 14 Hasanuddin. Terkait dengan hal tersebut, Kodam 14 Hasanuddin bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Wajo, yang menilai bahwa budaya sangat penting, dan wajib dilestarikan serta dijaga, agar dapat diwariskan sampai ke anak cucu. Sebagai generasi penerus bangsa, hal ini menunjukkan kepeduliannya dengan melaksanakan pelestarian salah satu bangunan bersejarah, yakni Masjid Tua Tosora, yang terletak di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Masjid yang memiliki nilai historis terkait penyebaran agama Islam di Kabupaten Wajo ini, dibangun pada tahun 1621 oleh Arum Matua Wajo ke-15, Lapakaulongi Tu Alinrungi, yang memerintah pada tahun 1621 sampai 1626. Pembangunan masjid ini menandai diterimanya agama Islam sebagai agama resmi kerajaan, karena Tosora menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Wajo, dan menjadi pusat pengembangan agama Islam, yang dibuktikan dengan keberadaan makam seorang ulama besar, yang bernama Syaikh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, atau Maulana Husain Jumadil Kubro, yang merupakan keturunan ke-19 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus leluhur dari Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan para Sultan Banten yang berjuang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.